Oke, kembali lagi di channel. Ini adalah Yaris facelift 2018 tipe TRD Sportivo. Yang unik di tipe TRD Sportivo ini adalah di proyektor dia ada list warna merahnya. Tapi untuk proyektor masih halogen ya. Di sini ada LED lampu senja. Tapi kayaknya kita salah mobil deh. Yang ini nih, yang Fortuner G, yang varian improvement nih. Banyak yang request juga yang varian improvement dan juga ada yang request yang tipe 4x4. Jadi kita gabung aja di satu mobil. Jadi ini adalah Fortuner G4x4 Improvement 2017. Jadi udah kayak VRZ nih ya. Jadi yang tipe Improvement 2017, headlampnya tipe G sudah LED, lampu jauh lampu dekat, dan juga ada alisnya nih LED-nya, dan di sini ada DRL. Untuk fog lamp masih halogen dan finishingnya juga sama kayak tipe VRZ, ada chrome dan di sini ada corner sensor. Nah, ini grillnya nih. Untuk mesin, nah kalau Fortuner ini sampai tipe G mesinnya sama, udah mesin baru semua. 2GD 2400cc 149 horsepower, torsinya 400 Nm. Jadi kalau rivalnya itu yang tipe bawahnya kan masih pakai mesin lama, ini udah pakai mesin baru. Ini modul ABS-nya. Untuk ruang mesin sudah dicat, begitu juga kap mesin sudah dicat dan sudah ada perdam. Untuk harga ini 589 juta ya. Unitnya ada di Auto 2000 di Tebet. Kalau untuk kontak marketingnya bisa cek di description. Diskonnya yang NIK 2018 tuh 20 juta. Jadi harganya tuh di tengah-tengah rivalnya ya. Rivalnya kan yang trim bawah yang fiturnya basic banget tuh 500 mepet. Tapi trim atasnya harganya udah 600 lewat. Jadi kalau yang mau ambil tipe tengah dengan fitur lumayan, pilihannya ya ini. Fortuner G, mesinnya juga ada mesin baru kayak VRZ. Bannya ini Bridgestone Dweller dengan profil ban 17 inci nih ya, ciri khas tipe G. Two-tone polish juga. Dia tetap ada footstep. Dan ini nih bedanya dari luar yang varian 4x4. Dia istilahnya tetra drive ya. Cuma ini bukan emblem, ini stiker nih yang di samping sini. Spion juga sudah auto folding yang improvement 2017 ini. Sandy spion, manisnya juga chrome-nya nggak full satu spion ya, dia cuma chrome tipis aja. Di atas ada roof rail dan dia bawahnya udah dapet talang air. Nah, cuma karena ini tipe G, dia belum smart key start stop button. Kuncinya tuh masih kunci lipat gini. Model kunci lipat. Dan prinsip auto folding-nya beda ya sama Mitsubishi. Jadi dia auto folding-nya kalau kita kontak on. Jadi kalau kita unlock, dia nggak nyala. Nah, ini ya. Jadi kalau saya kontak on, nah itu baru terbuka spion auto foldingnya. Untuk sisi door trim, karena ini tipe G dia belum kulit, bannya fabric. Di sini rail stitching tentunya. Di atasnya ada Leslie silver, door handlenya chrome, power window auto cuma sisi driver ya. Kalau tipe G autonya auto down dan auto up. Di sini lengkap dengan window lock, power door lock, electric mirror, electric retract, dan tadi auto folding. Finishing di sininya black glossy. Di bawah ada speaker, cup holder, dan door pocket. Ini yang transmisi matic ya. G4x4 cuma ada matic. Nih, dua pedal dengan footrest. Di sini ada tos membuka tangki, cup mesin, sensor parkir. Di sini ada corner sensor dan juga indikator alarm. Ada cup holder. Nah, ini kalau di tipe VRZ jadi start stop button. Ada finishing warna silver di sekelilingnya AC. Dan di dashboard sini tetap ada finishing kulit ya. Di sini tuh kulit dengan rail stitching. Speedometernya juga tetap full TFT MID. Kalau rivalnya kan yang varian bawah dia belum full TFT MID ya, ini udah sama kayak VRZ. Ada outside temperature juga di situ. Tombol MID-nya ada di steer. Di sini dia ada nih rata-rata konsumsi BBM. Ini udah sisa bensinnya udah suruh ngisi lagi ya. Ada warningnya nggak ada. Di sini juga ada menu-menu setting. Bisa di custom ya, dari bahasa, indikator eco, dan segala macam. Di sini informasinya tadi. Semua itu bisa dikontrol dari sini nih untuk menu MID. Karena ini matic dia tetap dapat pedal shift yang tipe G. Untuk headlamp sudah auto juga nih, auto dan lengkap dengan fog lamp. Cuma dia improvementnya nggak dapat cruise control kayak di tipe VRZ. Kalau yang tipe VRZ kan dapat cruise control.
Di sini ada audio steering switch dengan bluetooth telefoni, pedal shift untuk menurunkan, dan juga wiper yang sudah intermittent dan bisa diatur interval waktunya. Setirnya juga udah dilapis kulit. Airbag 3 ya, yang tipe G, 4x4, yang 7 tuh cuma yang tetra drive yang VRZ. Ini pengaturan setir lengkap nih, tilt teleskopik. Untuk isi tengah sini, dia ada jam digital, isi AC yang bisa dibuka tutup. Head unitnya, monitornya besar, coba kita lihat menunya. Dia bisa terkoneksi dengan iPod, Bluetooth. Dan juga untuk yang tipe Fortuner ini sudah bisa navigasi ya. Kalau di Kijang Innova kan belum. Ada web browsernya juga. Merkes bisa wireless mirroring. Nah ini dia menu-menunya. Di bawahnya AC digital juga kayak VRZ. Tapi single zone. Semua tipe Fortuner masih single zone ya. Pengatur arah semburan tentunya lengkap dengan front and rear defogger. Ini untuk AC belakang, di bawah sini ada power outlet. Nah ini, four wheel drive-nya udah modern, dia model knob. Ini untuk mode low gear dengan paling kanan. Ada laci penyimpanan terbuka, wood panel coraknya tetap ada dengan dua bokap folder di bawahnya. Dan juga di sini tetap ada bahan kulitnya dengan rail stitching nih. Nah ini transmisinya ya, 6 speed gear AT. Sama kayak VRZ juga, ada mode tiptronic selain tadi pedal shift. Ke atas untuk menaikkan, ke bawah untuk menurunkan. Eco power mode juga ada, standar di semua tipe. Dan ini kelebihannya ya, dibanding rivalnya dia ada rear differential lock. Park brake-nya tapi masih biasa, belum elektrik, tapi dilapis kulit nih, ujungnya chrome. Armrest kulit dengan stitching di samping kiri kanannya. Di bawah sini ada remote ini, juga bagus dilapis bahan sejenis bludru. Joknya nih tapi masih fabric yang tipe G ya. Seat belt di sini dengan high adjuster, hand grip model retract, sun visor sisi penumpang depan, lengkap dengan vanity mirror, tapi belum ada lampunya ya. Di sini lampu baca juga belum LED, masih standar yang tipe G. Ada tempat kacamata, spion tengah day night view, dan sun visor sisi driver masih polos ya, belum dapat vanity mirror maupun lampu. Ingat saya yang tipe G 4x2 malah udah ada lampunya tapi masih bohlam. Di sini belum yang tipe VRZ yang masih bohlam untuk lampu vanity mirror. Di sini ada cooler box, ini yang bisa dibuka tutup isi AC-nya. Ini kulit ya, bahannya empuk ini. Ini juga ada tulisan emboss Fortuner, rail stitching. Di bawah sini juga ada cup holder nih yang sisi kiri. Jadi kiri kanan ada cup holder. Laci dia model pencet, bisa dikunci juga dan dia soft opening. Oke. Untuk pengaturan jok masih manual tapi lengkap dengan head adjuster. Kita lihat ke baris kedua. Di baris kedua, nah ini ada emboss Fortuner cuma nggak ada finishing silvernya yang tipe G ya, warna hitam aja sini. Bahannya fabric yang di door trim, rail stitching tentunya. Di sini ada list silver, door handle chrome, finishing black glossy di sekeliling power window. Tapi belum all auto ya yang tipe G. Di bawah ada speaker, cup holder, dan door pocket. Duduk di baris kedua. Ini bisa sliding. Ini paling maju. Lumayan beda slidingnya, paling mundur. Di sini ada hook nih di belakang kursi driver. Dan juga ada seat back pocket. Ada power outlet untuk penumpang baris kedua. Laci penyimpanan. Penggerak belakang tentunya. Penggerak four wheel drive tapi bawaan aslinya penggerak belakang. Di belakang kursi penumpang depan ada seat back pocket dengan hook juga. Dan ini layout dari dashboardnya. Kalau dari dashboard sama ya tipe VRZ ya. Ada tetap ada bahan kulitnya, head unitnya sama, AC-nya sama. Setirnya cuma yang ini belum dapat improvement cruise control aja. MID-nya juga sama speedo-nya, full color TFT MID. Cuma di atas nih beda nih, dia belum ada lampu baca LED. AC digital juga sampai belakang tetap ada nih, auto climate untuk belakang, cuma lampu di sini belum LED. Kisi AC di setiap row ya. Hand grip model retract dengan hook. Seat belt di sini tapi masih kelihatan tonjolatnya. Headrest lengkap, penumpang tengah baris kedua dapat 3 headrest dan dapat seat belt 3 titik juga penumpang tengahnya. Di sini juga ada armrest dengan akomodasi
cup holder. Joknya sudah ISOFIX ya. Dan untuk naik ke baris ketiga, dia ini one touch tumble dari sini. Nah itu, langsung keangkat. Sekarang kita coba baris ketiganya. Di baris ketiga, di sisi kiri dia ada cup holder dengan laci penyimpanan, seat belt tentunya sampai baris ketiga, hand grip juga sampai baris ketiga mode retract. Kisi AC juga dia di tengah ya formatnya ya, kalau rivalnya kan ada di kiri kanan. Di tengah sini ada dua kisi AC sesuai jumlah penumpang di baris ketiga. Dan ini ada headrest juga kiri kanan adjustable, pelipatan juga 50-50. Untuk lipatannya dia ke atas ya, ini ada engselnya kayak Kijang Innova juga nih, dilipat ke atas. Duduk di baris ketiga, tadi posisi mundur ya baris keduanya. Sih lumayan kok. Pas sih, tapi nggak mentok. Tapi memang agak jongkok karena ini lantainya tinggi. Di sisi kanan dia ada cup holder. Sekarang kita lihat ke bagasinya. Ini ada lampu di pintu juga ya. Untuk rem belakang, karena ini varian improvement, dia sudah cakram. Dan ini nih, stop lampnya beda lagi ya. Kalau rivalnya yang trim bawah kan stop lampnya bohlam yang bagian atasnya, LED bar-nya yang bawah. Kalau ini tetap sama kayak tipe VRZ, LED bar yang memanjang dari ujung kiri ke ujung kanan. Cuma untuk tipe G ini nggak ada emblem tipenya ya. Dia di sini ada sensor parkir 4 titik, ada reflektor, dan di bawahnya ada ban serep. Udah dilengkapi cover, berarti tipe luxury nih. Untuk lampu plat nomor dia masih bohlam. Di sini juga ada rear wiper, rear defogger, rear upper spoiler, high mount stop lamp, dan antenanya model shark fin. Cuma yang tipe G ini belum power back door. Nah ini, kalau VRZ kan udah. Belum ada kamera mundur ya. Nah tadi, ini bagasinya, kondisi kursi baris ketiga tegak. Segini, lumayan lah. Lipatan tadi ke atas. Di sini ada tempat penyimpanan toolkit. Dan dia punya power outlet agak ngumpet nih di sini nih power outletnya. Lebih cocok buat bagasi, biasanya buat vacuum cleaner buat bersihin bagasi. Ini yang belum power back door, jadi di sini tuh cuma tombol dummy aja. Kalau yang sebelahnya gimana tuh? Keren nggak? Nah itu Sportivo apapun warnanya, listnya warna merah ya. Oke, balik lagi jadi gagal fokus. Ini dia Fortuner tipe G 4x4 varian improvement. Jadi ini pilihannya bagi yang nyari mobil 4x4 tapi belum nyentuh 600 juta dan fiturnya udah lumayan banget. Apalagi sejak improvement udah sama kerennya nih ya, sama VRZ, cuma tinggal ganti pelek aja. Terima kasih sudah menonton.